Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas. Ibu, ini lo mau berdoa gak buat ibu lo? Gue ingin pakai gitarnya. Ibu, setiap orang yang sehat pasti menyayangi dan mencintai ibunya. Dan ini adalah kisah pengabdian seorang anak pada ibunya. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, adakah orang yang lebih disayangi oleh Allah selain engkau ya Rasulullah? Ada. Dia adalah Salman Al-Farisi. Lalu sahabat bertanya lagi, mengapa ya Rasulullah ada seorang yang lebih disayangi oleh Allah padahal engkau adalah kekasih Allah? Nabi pun menjawab, karena dia berasal dari keluarga miskin, sementara ibunya ingin naik haji, tetapi untuk berjalan pun ibunya tak mampu. Sebagai bentuk kecintaan terhadap ibunya, ia rela mengantar ibunya naik haji dengan cara menggendongnya selama berhari-hari, melintasi teriknya matahari dan dinginnya gurun malam, ke Mekah hingga kulit punggungnya hampir seluruhnya terkelupas. Pengabdian yang teramat tulus dari seorang anak pada ibunya, itulah yang mengantarkannya menjadi orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, terima kasih ibu.